halo teman-teman. Kita sudah borong petasan teman-teman. Banyak sekali. Oke deh, kita review satu-satu teman-teman. Coba lihat teman-teman. Ada banyak. Wow, kemarin di petasan ini kita borong buat persiapan ngabuburit. Lihat teman-teman. Kita akan review shadu-shadu petasannya ya. Wow, udah banyak nih, seperti buat jualan aja ya. Oke deh, kita review yang ini dulu teman-teman. Ini yang kardus kecil teman-teman. Oke deh, sebelumnya like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar tambah semangat nih bikin videonya. Oke, ini yang pertama ada air mancur teman-teman. Oh, air mancur ya. Terus yang ini ada air mancur kejora. Isinya ada 6 teman-teman. Maaf. Oke deh, ini tidak berbunyi ya. Dan ini ada air mancur lagi teman-teman. Ini ada air mancur matahari. Ini juga tidak berbunyi teman-teman ya. Ini hanya mengeluarkan api aja, petek-petek teman-teman. Oke deh, nanti kita akan tete. Nah, ini ada flower. Apa nih, colorful. Ini juga tidak berbunyi ya. Ini asap teman-teman. Isinya ada banyak, lihat teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isinya ada 20 teman-teman. Oke deh, kita lihat yang lainnya ya. Oke, kalau ini kembang api warna-warni teman-teman. Sepertinya ini sama saja ya, cuman beda kertasnya aja teman-teman. Isinya banyak nih, seperti lidi, seperti sapu lidi teman-teman. Terus ada apa lagi ya? Lihat banyak sekali. Ini dulu deh. Ini ada mercon pretek. Ini mercon pretek mini. Terus kalau yang ini ada mini black pecker. Ini yang kecilnya ya. Ada juga yang agak gedenya teman-teman. Bentuknya sama saja. Kalau ini berbunyi ya. Oke deh. Ini ada petasan korek. Ini petasan korek yang agak gede teman-teman. Maksudnya agak jumbo ya. Lihat teman-teman, ukurannya besar-besar. Kita beli 3 teman-teman, 3 pak. Lihat. Buat persiapan ngabuburit. Ini seperti biasa teman-teman. Ini ada kembang api lilin. Kita beli 4. Ini ada petasan roket. Ini yang buatan lokal teman-teman ya, buatan daerah sini teman-teman. Dan ini ada juga yang besar teman-teman, petasan roketnya ya. Ini harganya kalau yang besar ini satunya 2000 teman-teman. Satunya 2000. Kalau di sini, kalau di daerah kalian harganya berapa? Silakan ya tulis di komentar. Oke deh. Ada apa lagi ya? Ternyata ini ada kembang api air mancur teman-teman. Ini kita beli 1 pak ya. Harga 1 paknya ini sekitar 80.000 teman-teman. Kita akan nyumbut yang ini ya. Ini air mancur. Oke deh, nanti kita akan coba yang ini ya. Kalau ini ada mercon naga. Ini yang tidak berbunyi teman-teman ya, hanya mengeluarkan bunyi tweet itu. Kemudian ini ada petasan gasing. Petasan gasing guys. Terus ada petasan kura-kura. Petasan kura-kura. Wah, pada penyok ini teman-teman. Kemarin belinya dimasukin kardus jadi ketumbuk-tumbuk dah. Ini ada kura-kura guys. Apa lagi ya? Ini apa ini?
Ini kupu-kupu teman-teman. Wow. Sudah apa lagi? Ini yang koboi. Ini petasan koboi. Kalau yang bentuknya seperti ini enggak berbunyi semua ya teman-teman ya. Kalau yang ini petasan apa nih? Jenggo ini teman-teman. Mobil Jenggo. Apa ini ya? Seperti bolu teman-teman. Wah. Ini seperti bolu. Oh iya, ini petasan korek teman-teman. Seperti petasan korek ya, tapi di dalamnya ada lagi teman-teman. Besar ini. Wah. Ini bunyinya keras teman-teman. Pernah coba itu. Nanti kita akan nyalakan ini juga ya. Kalau yang ini bunyi teman-teman, bunyinya keras daripada yang korek itu ya. Wah, ini tikus gila guys. Ini tikus gila. Kita beli 2 pak. Oke. Sudah apa lagi ya? Masih banyak ini. Ini apa ini ya? Ini. Ini tasan benang tarik. Ini mainnya ditarik teman-teman. Yo, tapi tetap ya, kalau bermain ini jangan dekat mata ya. Karena ini sangat berbahaya serpihannya teman-teman. Ini dia petasan yang kita sumat kemarin. Ini petasan Batman. Ini kelelawar guys. Ini seru nih. Ini bisa terbang. Tapi dinyalainnya di tempat yang rata ya, supaya bisa berputar teman-teman. Kemudian terbang. Ini ada telur dinosaurus. Ini telur dinosaurus teman-teman. Ini saya beli yang lencengnya ya, yang isinya berapa ini yang kecil. Saya beli 2. Oke deh. Lanjut. Kalau ini dapat bonus teman-teman. Ini kembang api apa ya? Neon ini. Dulu pernah nyumet ini. Kita akan sumet lagi nih, tapi gila yang yuyu. Oke deh. Wah, apa ini? Wow. Ini petasan jago gila, guys. Oh iya. Ini juga tidak berbunyi ya. Ini hanya mengeluarkan bunyi tweet, teman-teman. Ini ada heavy flower. Saya beli banyak heavy flower, teman-teman. Macam-macamnya ya. Tapi ini harus hati-hati, teman-teman. Kalau beli yang heavy flower atau air mancur ini harus tanya dulu ya ke pedagangnya, soalnya ini ada yang berbunyi, ada yang tidak teman-teman. Kalau yang berbunyi ini biasanya bungkusnya berbeda teman-teman. Ini kalau yang ini enggak berbunyi teman-teman. Ciri-cirinya ada gambar corak kayak air mancurnya tuh. Saya beli macam-macam ini. Kalau yang ini juga kata pedagangnya ini enggak bunyi teman-teman. Tapi kita harus tetap hati-hati ya, karena bentuknya aneh. Kalau yang ini sama teman-teman, ini yang berbunyi nih. Tuh, bentuknya beda. Sumbunya guys, sumbunya keren. Ada hitam-hitamnya. Nah, ini ada roda gila. Bukan roda gila teman-teman. Ini gasing nih ya. Ini gasing teman-teman. Ini berputarnya lama ya. Kenapa saya sebut ini gasing teman-teman? Karena kalau yang roda gila itu bentuknya tidak bagus ya, berputarnya juga jelek. Oke. Kalau ini ada petasan renteng. Wow, ini kelihatannya udah lama teman-teman. Kasian ya pedagangnya, jadi saya beli aja. Oke, kita ini udah pernah ya, kita akan nyumet dengan cara yang lain. Kalau ini ada asap mini ya, pocong asap teman-teman. Ini juga tidak berbunyi, tapi tetap harus berhati-hati ya bermainnya. Oke. Wow, lihat guys. Masih banyak yang belum direview. Oke, kita kumpulkan jadi satu guys. Wadah. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Nanti kita akan review yang kardus satunya teman-teman. Lihat, wow, masih banyak itu. Ini buat cetok ngabuburit.